Dan dengan operasi jaran yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober sampai dengan 31 Oktober selama 14 hari ya. Kita genjot operasi jaran ini, hasilnya adalah kita bisa menangkap 18 tersangka dan kemudian 30 motor. TKP wilayah. TKP-nya seluruh wilayah Polres Lebak. Kataran Mungin, Kualiting, Kajira, Kota juga ada, Cipanas, banyak ya. Ditahukan ke masyarakat, ya, tolong dibantu bagi masyarakat yang merasa kehilangan. Silakan datang ke Polres dengan membawa dokumen, ya. SK, BPKB, silakan diambil, ya. Terus saya ingatkan kepada masyarakat kalau parkir agar menggunakan atau mengamankan kendaraannya. Mungkin kunci stang jika ada ya, dan jangan parkir sembarangan dengan kunci masih berada posisinya di kunci kotak.